Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kita untuk episod yang ketiga di dalam Tazkirah on Thursday. Sebelum ni 2 minggu lepas, episod pertama, episod kedua Tazkirah on Thursday saya berbentuk tulisan. InsyaAllah minggu ni kita buat kelainan sikit berbentuk video. Jadi siapa-siapa yang tak suka untuk menulis ataupun membaca, boleh mendengar. Buka aje, buka dekat YouTube, nanti terus dengar. Mudah-mudahan perkongsian yang sekejap ini, sikit ini, boleh memberi impak dalam diri kita supaya kita nak jadi lebih baik. Kita tak nak kalau kita punya sesi tazkirah ataupun penulisan kita, kita cerita, tapi tak ada kesan dalam jiwa, tak ada kesan dalam diri. Kita tak ada satu perasaan rasa macam, aku nak jadi baik lepas ni, nak buatlah apa yang aku baru tahu ni. Apabila hati tahu, apabila akal, akal tahu, hati mahu, maka anggota kita tak mahu tunggu. Tak mahu tunggu apa? Tak mahu tunggu untuk buat kebaikan. Buat, segera buat. Apa yang kita tahu, terus kita buat kebaikan yang kita baru tahu. InsyaAllah, tajuk Tazkirah on Thursday saya pada minggu ini ialah bersyukur dengan ni'mat. Ni'mat yang Allah berikan sangatlah banyak. Semua orang dah tahu, ni'mat dah sangat banyak. Cuma, adakah kita bersyukur dengan ni'mat kita ataupun tidak? Itu persoalan. Berapa kali sehari kita terima ni'mat pada Allah dan kita ucapkan Alhamdulillah? Kalimah yang pendek, kalimah yang mudah, tetapi jarang-jarang kita ucapkan kalimah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkur lil qalil la yashkur lil kathir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak bersyukur dengan benda yang kecil-kecil, dia tidak akan bersyukur dengan benda yang besar. Ya, para penonton sekalian, mudah-mudahan kita mengamati kehidupan kita sehari-harian, banyak benda-benda kecil yang kita perlu bersyukur, yang kita terlupa untuk bersyukur. Contohnya udara, contohnya air, contohnya cahaya matahari. Dalam udara tu, kalau kita tengok, dalam udara tu banyak elemen-elemen yang ada. Bukan sekadar oksigen. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada helium, ada air. Tetapi hebat teknologi Allah tu, kita ni boleh sedut oksigen je. Tumbuh-tumbuhan pula boleh sedut karbon dioksida je. Ni'mat, ni'mat yang Allah beri pada udara tu, itu pun kita tak dapat nak bersyukur. Kita tak dapat nak balas. Kan? Setiap hari, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kita memang hirup oksigen. Dan ni'mat yang lagi besar, ni'mat Islam, ni'mat iman, yang kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur. Rasulullah SAW, setiap kali dihidangkan dengan makanan, Rasulullah tidak pernah berkata, oh aku tak gemarlah makanan ni. Rasulullah akan makan, bersyukur dengan nikmat makanan yang Allah berikan. Tapi sekiranya Rasulullah tidak suka ataupun tidak gemari makanan tu, contoh macam daging tok, kan? Daging tok Rasulullah tak nak. Apabila ada sahabat-sahabat yang masak jamu Rasulullah makan daging tok, Rasulullah tidak kata tak suka, tapi Rasulullah cuma tak ambil lah, Rasulullah tak makan. Jadi itu yang kita boleh terapkan dalam diri kita dan diri anak-anak, sebagai ibu bapa ataupun kakak, terapkan dalam diri adik-adik semua, bersyukur dengan makanan yang kita ada. Rezeki tu, rezeki yang Allah berikan, tak kira lah rezeki tu mahal ke, murah ke, kita bersyukur. Sebab Rasulullah SAW berkata, at-ta'imu asy-syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabir. Orang yang makan, makan ni tiap hari kita kena makan, betul tak? Pagi kena makan, tengah hari kena makan, malam kena makan. Jadi orang yang makan ni, yang bersyukur dengan makanan yang Allah berikan rezeki pada dia, sama level dia dengan orang yang berpuasa. Berpuasa dengan kesabaran. Bila kalau kita tengok puasa, tak makan, tak minum daripada pagi, daripada fajar sampailah tenggelamnya matahari, kan? Maksudnya lama tu, daripada pagi sampai malam. Orang yang makan setiap hari ni, kalau dia bersyukur, sama pahala dia dengan orang yang berpuasa dengan kesabaran. Nak ke tak nak?
Mesti tuan-puan nak benda yang kecil tapi dapat ganjaran yang besar kan. Jadi sama-sama lah kita bersyukur dengan rezeki ni'mat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kita tengok kalimah yang pertama, ayat yang ayat kedua lah di dalam surah Al-Fatihah yang Allah telah turunkan, susun sebagai surah pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur kepada kau ya Allah, syukur kepada kau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Kalimah Alhamdulillah. Kerana Alhamdulillah tamla'ul mizan. Allah mulakan dengan Alhamdulillah kerana perkataan Alhamdulillah ni yang simple ni akan memberatkan mizan, akan memenuhi mizan. Mizan, apa itu mizan? Mizan adalah timbangan. Saya yakin semua orang dah tahu al-mizan ni antara perkara yang ghaib yang wajib kita percaya akan berlaku, benda ni pasti berlaku di akhir akhirat nanti. Mizan maksudnya nanti timbangan kita sama ada amalan baik dengan amalan buruk kita akan ditimbang, mana lagi berat. Jadi kalau kita rajin sebut Alhamdulillah, insyaAllah timbangan kita yang belah baik ni akan penuh. Maka kalau penuh, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam ahli syurga, insyaAllah ya, sama-sama. Benda yang mudah tapi besar ganjaran yang kita boleh dapat. Jadi tadi saya baca-baca kitab ni, kitab yang saya baca tadi, Hidayatus Salikin. Kalau boleh kita rajin-rajinkan membaca, mudah-mudahan dengan membaca boleh menaikkan keimanan kita dengan kita mempertingkatkan amalan kita. Jadi saya buka bahagian syukur. Teringat saya, dia tulis kat sini lah kan, ada tiga perkara yang kita boleh praktikan dalam syukur. Macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat Allah? Tiga perkara. Yang pertama, dengan ilmu. Maksud ilmu adalah kita tahu. Jadi, maksud kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita tu adalah daripada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari ataupun rezeki ataupun katalah gaji kita setiap bulan tu adalah rezekinya punca daripada Allah. Walaupun orang lain menjadi penyebabnya, dia adalah method saja. Okay, jadi kita tahu ilmu, kita tahu nikmat daripada Allah. Yang kedua, yang kedua hal, hal itu adalah keadaan. Maka keadaannya kita perlu mengetahui bahawa nikmat itu datang daripada Allah dan kita perlu ta'zimkan si pemberi nikmat. Iaitu kita perlu ta'zimkan Allah. Kita membesarkan Allah kerana Allah yang beri nikmat pada kita. Itulah maksudnya bersyukur. Kita bersyukur dengan nikmat kerana kita tahu Allah yang beri nikmat pada kita. Yang ketiga, yang ketiga al-amal. Kita kena buat. Amal ni maksudnya buat. Buat dengan berjawarah, buat dengan kita punya anggota. Kita buat dengan anggota, gunakan nikmat yang Allah berikan tadi. Semua nikmat yang Allah berikan tadi, contoh kata nikmat pendengaran, berikan, gunakan semuanya pada kebaikan. Jangan kita guna nikmat Allah untuk perkara kemungkaran. Maka marilah kita sama-sama bersyukur dengan apa nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang dipimpin hatinya oleh Allah ke jalan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf sekiranya ada salah silap. Kita berjumpa lagi episod keempat dalam tazkirah on Thursday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.